Tarik Halilintar resmi melamar Aliyah Mas Said. El Rumi angkat bicara dan Fuji lakukan ini. Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan publik figur Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Diketahui adik dari Atta Halilintar itu baru saja melamar sang kekasih Aliyah Mas Said. Momen tersebut dibagikan Tarik Halilintar melalui unggahan akun Instagram @tarikhalilintar pada 15 Mei 2024. Dengan penuh momen romantis, Tarik tampak berlutut sembari memberikan cincin pada Aliyah Mas Said. Senada dengan Tarik, sorot ekspresi Aliyah pun menampakkan wajah bahagia sambil tersenyum. Keduanya juga kompak mengenakan pakaian putih dengan latar kebun bunga di belakangnya. Ternyata guys, ada campur tangan El Rumi yang membuat keduanya akhirnya bertemu, pacaran hingga Tarik melamar Aliyah Mas Said. El mengatakan, dirinya senang lantaran kedua sahabatnya yaitu Aliyah dan Tarik bisa bersama, bahkan keduanya berencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan seusai Tarik melamar putri Reza Artamevia itu. El menyatakan dirinya bukan tak mencomblangi Aliyah dan Tarik. Awalnya, kedua sahabatnya itu dipertemukan pada momen yang tidak disengaja. Putra Maya Estianti itu menceritakan pertemuan Tarik dan Aliyah awalnya hanya kebetulan. Dirinya hanya sebatas memperkenalkan dan tidak terpikirkan untuk menjodohkan keduanya. Sahabat keduanya ini ikut bersenang ya. Ada kabar terakhir dari teman. Lagi teman dekat dari kecil juga Al ya mau nikah. Mau bertunangan ya. Nah, sementara di sisi lain, Fuji yang tak lain adalah mantan kekasih Tarik Halilintar melakukan sikap yang terpuji. Demi menjaga hubungan baik dengan keduanya, Fuji meminta seluruh fans tidak ribut masalah yang tidak penting. Hal itu setelah Fuji sempat mengunggah ulang dua video TikTok yang menunjukkan dirinya sudah berkali-kali berusaha menegur para penggemarnya dan netizen. Pada video pertama, menunjukkan Fuji pernah meminta para penggemarnya atau siapapun di pihaknya untuk tidak membuat keributan karena itu menjadi beban pikirannya. Pada video kedua, juga menunjukkan momen Fuji pernah menegur netizen dan para penggemarnya untuk tak membandingkannya dengan orang lain. Sebab, Fuji justru merasa bersalah karena ulah para penggemarnya yang suka membandingkan dengan pihak lain.